Lelaki 38 tahun derita akibat penyakit 3 serangkai tahap kronik. Dipandang serong berniaga di kaki lima, kini Adi Aisyah bergelar mahasiswa. Satu punca rezeki, tanggung 9 beranak. Abdul Razak berusaha 38 tahun derita akibat mengidap penyakit 3 serangkai sejak 2018. Beliau mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis dan buah pinggang di tahap kronik. Beliau menerima rawatan dialisis di pusat dialisis Mukim Temeloh, Pahang. Selain itu, Abdul Razak turut menghadapi beberapa permasalahan kesihatan yang lain akibat dari sakit 3 serangkai yang dihadapinya. Antaranya ialah penyakit hernia yang membuatkan kini masalah otot di bahagian perutnya semakin membengkak. Dan beliau juga menghadapi permasalahan penglihatan pada mata kanannya yang buta. Bagi mendapatkan rawatan ini, Abdul Razak terpaksa berulang alik dari Temeloh ke Hospital Pusrawi Kuala Lumpur. Menurut beliau, kini memakan kos belanja yang amat tinggi. Yayasan Mahfira diberikan peluang mengunjungi Abdul Razak di kediamannya bagi mengikuti perkembangan kesihatan beliau. Di samping itu, wakil dari skuad kita bantu Yayasan Mahfira di Temeloh menyerahkan sedikit bantuan keperluan asas buat Abdul Razak dan sekeluarga. Telah berlangsung sebuah majlis sederhana bagi penyerahan tajuk anjuran pengajian Yayasan Mahfira kepada adik Aisyah di Shah Alam Selangor. Beliau adalah merupakan salah seorang penerima bantuan tabung peniaga kecil Yayasan Mahfira yang telah viral 2 tahun lepas menerusi channel YouTube rakan kerjasama kami iaitu FS Channel. Untuk makluman, Yayasan Mahfira Menaja adalah merupakan hasil dari sumbangan orang ramai menerusi tabung peniaga kecil. Tajaan yuran pengajian Yayasan Mahfira ini adalah berjumlah RM21,295 Malaysia. Tajaan ini diserahkan oleh Ketua Operasi Yayasan Mahfira, Puan Maria Malik. Alhamdulillah hari ini Yayasan Mahfira kami telah menyempurnakan majlis serahan tajaan pengajian kepada adik Aisyah. Yang mana sebenarnya adik Aisyah ini adalah seorang peniaga kecil dan sebelum ini kami telah bantu melalui tabung peniaga kecil bersama dengan rakan strategik kami FS Channel. Dan bermula dari situ sebenarnya pertemuan demi pertemuan bersama dengan adik Aisyah dan keluarga, dan dari situ kami maklum sebenarnya adik Aisyah sebenarnya mempunyai hasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Majlis serahan itu turut dihadiri oleh ibu, ayah dan adik kepada Aisyah. Saya Puja Aisyah nak memberikan ribuan terima kasih kepada pihak Yayasan Mahfira dan kepada yang menajakan kempen kelas Osman hari itu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada penyumbang. Tim projek dan operasi Yayasan Mahfira telah menziarahi Puan Nur Azlina sekeluarga di Bandar Tasik Kesuma, Beranang. Beliau adalah merupakan seorang suri rumah dan bersama-sama suaminya mengusahakan perniagaan kecil-kecilan dengan menjual nasi daging di tepi jalan dan jualan jajan di hadapan rumah. Namun, jualan jajan ini hanyalah satu usaha kecil sampingan yang hanya kebiasaannya dibeli oleh kanak-kanak pulang dari sekolah. Dengan pendapatan dari hasil jualan nasi daging ini, mereka bersama-sama menanggung 7 orang anak yang berusia di antara 2 hingga 18 tahun. Dengan pendapatan yang sederhana ini, keluarga ini diuji juga dengan keadaan kesihatan suami kepada Puan Nur Azlina, Encik Muhammad Hilmi yang semakin merosot akibat dari sakit gout teruk yang dihadapinya. Makanya pada waktu seperti ini, Puan Nur Azlina akan hanya meniaga jajan di hadapan rumah. Oleh itu, Yayasan Mahfira turun ke lapangan membantu suami isteri ini dengan menyalurkan sedikit bantuan awal, barangan asas seperti susu dan lamping kanak-kanak kepada Puan Nur Azlina. Teruskan menyumbang bersama kami bagi membantu lebih ramai yang memerlukan. Ikuti perkembangan kami di YM Plus dan laman sosial Yayasan Mahfira. Yayasan Mahfira, wadah dakwah anda.